Profesor Musni Umar hapus cuitan usai sebar foto bohong Anies Baswedan naik haji. Mantan rektor sekaligus Profesor Musni Umar hapus cuitan usai terciduk menyebarkan foto bohong saat ibadah haji. Sebelumnya, Musni Umar pada Minggu 25 Juni 2023 mengunggah sebuah foto Anies Baswedan yang berada di Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kemudian dalam foto tersebut, Anies langsung dikawal Raja Salman dan sejumlah aparat Arab Saudi. Nampak dalam foto wajah Anies Baswedan serta tubuh Raja Salman merupakan gambar yang ditempel. Foto tersebut kemudian dikomentari oleh putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Ia bertanya, kenapa ada wajahnya di dalam foto Anies Baswedan naik haji? Usutnya usut, ternyata foto tersebut merupakan editan. Adapun wajah asli di foto Anies Baswedan itu merupakan wajah Presiden Jokowi yang menunaikan ibadah haji bersama putranya Gibran Raka Buming Raka. Pun tidak ada Raja Salman dalam prosesi ibadah tersebut. Adapun Jokowi hanya dikawal oleh aparat Arab Saudi. Usai foto tersebut viral, Musni Umar menghapus foto itu pada Senin 26 Juni 2023 akibat unggahan Musni Umar Anies Baswedan terkena bully di media sosial. Musni Umar pun berdalih bahwa Anies Baswedan bukanlah tukang bohong. Ia menyebut membagikan foto tersebut lantaran Anies Baswedan dituduh tukang ngibul karena naik haji atas undangan Raja Salman. Anies bukan tukang ngibul, itu fitnah. Pagi itu tersebar luas di media sosial poster foto Anies pakai baju ihram dengan tulisan tukang ngibul naik haji. Saya kecam keras karena itu fitnah dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kapan Anies bohongin Anda? Selama jadi Mendikbud dan Gubernur DKI, dia berusaha mewujudkan janjinya. Anies diundang Kerajaan Arab Saudi untuk naik haji tahun ini. Tidak dijemput Raja Salman atau Putra Mahkota karena Anies bukan Presiden atau Perdana Menteri. Setiap musim haji, Arab Saudi selalu mengundang para tokoh dan pimpinan ormas Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, cuitnya.